Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin mereview meja untuk potong pola ya. Ini meja kerja di tempat kita untuk produksi. Nah, kira-kira yang diperlukan mejanya ini ukurannya berapa dan lebar dan panjangnya berapa dan alatnya ada apa saja. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Dan ini ada kain kenit yang akan masuk ke sini nanti dipotong ya. Ini ada dua warna, serian dua warna. Kemudian ada sana ada katun dan di bawah ada beberapa kain lagi yang akan siap masuk produksi. Dan itu ada beberapa pola yang sudah menggantung banyak sekali. Pola-pola dari baju, celana dan sebagainya ada banyak sekali. Yang sudah diproduksi dan ada pola yang baru juga yang mau diproduksi. Oke teman-teman, jadi di sini kita pakai mesin potong dengan ukuran 8 in ya teman-teman. Jadi mesin potong ini juga ada beberapa ukuran, dari mulai ada yang 5 in, 8 in dan 10 in. Kita ada dua mesin, kita punyanya ukuran 8 mesin dan yang ukuran di bawah itu yang di bawah ada yang ukuran 10 inch. Jadi itu lebih besar ya teman-teman, di bawah itu ukurannya lebih besar mesinnya. Kalau ini yang 8 in agak lebih kecil, tapi buat potong pola untuk ya tinggi sekaligus kita potong 4 serin warna juga bisa, 4 roll kain juga bisa. Dan itu untuk mesin cuttingnya. Nah, ini cutting untuk mempermudah cutting pas membuka kainnya ya. Kalau model meja seperti ini teman-teman, ini nggak bisa kerja sendirian, harus ada pembantu satu yang buat satu sebelah sana dan satu sebelah sini untuk tugas potong kainnya gitu teman-teman. Dan ini ukuran mejanya, ini lebarnya, lebar full di papannya ya, itu kalau ditukar lebarnya sekitar 180 cm kalau nggak salah. Jadi ini full dari papannya 180 cm dan panjangnya kesananya itu panjangnya ini 6 meter ya, ini panjang 6 meter. Sebenarnya ini juga panjangnya itu kalau buat skala produksi lebih besar lagi ini kurang ya teman-teman, karena tapi menyesuaikan ruangan kerja yang cuma muat untuk panjang 6 meter saja. Jadi kita bikin mejanya untuk potongnya hanya 6 meter saja. Jadi kalau tempat di tempat potong pola ya seperti ini ruangannya, ruangan-ruangan berantakan, tapi ya ini namanya workshop ya, seperti ini teman-teman. Sini juga ada mesin-mesin yang ada yang kepake ada yang enggak, mesin obras, mesin-mesin. Dan mesin yang kita gunakan ini mereknya apa nih? Oke, saya kasih tahu aja deh biar lebih jelas. Karena juga di marketplace juga ada kalau kalian pengen beli mesinnya. Ini mesin mereknya KM biasanya. Ini mereknya KM. Ini logonya sudah hilang. Kita pakai yang merek KM. Ini untuk yang 8 in itu harganya kisaran berapa ya? Kalau nggak salah 2 jutaan kayaknya. 2 jutaan kalau nggak salah. Dan yang 10 in lebih besar lagi itu sekitar 3 jutaan. Dan ini yang mesin cutting untuk kain, di sini pakai Hakatori. Standar lah harga 2 jutaan ini untuk mesinnya ini. Beserta relnya ya, ada relnya ini. Beserta relnya. Oke, teman-teman, buat kalian yang pengen bertanya-tanya tentang dunia konveksi, silakan kalian tanyakan saja di kolom komentar di bawah. Atau kalian butuh informasi, ingin produksi dengan brand yang kalian mau,
kalian bisa hubungi nomor kami, nomornya ada di link deskripsi di bawah, silakan hubungi kami. Kalian pengen produksi baju apa, pengen produksi gamis, blus, tunik, celana culotte atau lain sebagainya, silakan kalian konsultasikan langsung saja ke admin kami, nomornya ada di link deskripsi di bawah.